Terungkap kondisi mayat wanita tanpa kepala yang ditemukan warga di kolam dekat SPBU Pelabuhan Muar Baru Penjaringan Jakarta Utara pada Selasa 29 Oktober 2024. Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi terbungkus rapat dan terikat dengan 5 lapisan. Pelaku yang sampai saat ini masih diburu pihak kepolisian membungkus korban dengan sangat rapi. Tubuh korban pertama-tama dilapisi kardus, lalu dibungkus dengan karung. Tak berhenti di situ, pelaku menumpuknya dengan busa kasur yang diikat kuat, memastikan tidak ada yang mencurigai isi bungkusan tersebut. Mayat wanita itu berada di lapisan terdalam dari rangkaian pembungkus. Korban seolah sengaja disembunyikan dengan rapi untuk menghambat pembusukan dan mencegah bau menyebar. Nyatanya, upaya pelaku menyembunyikan jasad korban di dalam 5 lapisan tadi sia-sia. Sebab, bongkahan itu dibuang ke permukaan air sebuah kolam yang berada dekat SPBU Pelabuhan Muara Baru dan akhirnya ditemukan oleh warga yang beraktivitas di sana. Berarti itu bungkusannya karung ya? Karung, ya. Kardus, karung, berapa lapis? 5 lapis apa? Kardus, karung, terus selimut, kardus lagi, terus kasur. Baru di paling dalam ada si mayat itu? Iya. Pas dibuka, ada kepalanya. Oh, isi badan? Iya. Badan tanpa kepala? Iya, badan doang, kepala nggak ada. Tapi utuh bang badannya bang? Tangan utuh katanya. Ininya, saya nggak berani lihat. Tapi pakai busana atau nggak? Hah? Pakai busana nggak? Iya, pakai baju hitam kan. Kalau bungkusannya apa aja bang? Itu bungkusannya apa? Pertama kardus katanya, terus karung, terus selimut, terus kasur, terus busa yang kuning. Banyak bungkusannya, tebel. Jadi awalnya tuh tukang mau nyari ikan ya? Bukan tukang mau nyari, biasa bongkaran ikan kan. Nongkrong di sini nih ngopi. Ngopi. Oh, biasa nongkrong di sini ngadem kalau istirahat. Ngelihat ke arah air. Ngelihat ke arah air ada buntelan nih, mencurigakan. Itu di tengah ya, di tengah atau di pinggir, Bang? Di pinggir di sini. Di pinggir. Oke. Okay. Lapor ke abang. Hah? Terus lapor ke abang. Iya, kan saya kerja di sini. Itu terus lalu nelpon polisi. Nah, itu berarti bungkusannya itu mengambang atau di pinggir atau gimana sih bang? Mengambang di pinggir. Tapi nggak ada bungkusan itu baru tadi atau baru dari tadi mana? Tadi tukang. Oh. Kok ada bungkusan ini, mencurigakan apa nih? Lapor dulu polisi, diangkat. Pas dibuka bau nggak sih bang? Nah, udah agak bau tapi katanya darahnya masih segar. Oh, pas diangkat darahnya masih segar, iya. Tapi baunya sudah mulai nyengat belum? Iya, nggak terlalu menyengat sih, terlalu. Sampai sini juga nggak kecium bau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.